Harinya Ibu, episode 90, untuk teman-teman kelas 2. Selamat pagi teman-teman. Masih ingat aku kan? Aku Saras. Dan ini kakakku. Halo semuanya, aku Kak Dida. Oh iya teman-teman, hari ini hari apa dan tanggal berapa ya? Betul. Hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021. Kamu sudah mengetahui hari istimewa yang bisa dirayakan dalam keluarga. Di dalam keluarga, kita mengenal sosok ibu, ayah, dan juga anak-anak. Hari ini, kamu akan belajar tentang hari ibu. Sosok ibu adalah perempuan hebat yang melahirkan dan merawatmu setiap hari tanpa kenal lelah. Ada banyak ibu yang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga. Ada juga seorang ibu yang bekerja, baik di kantor, toko, atau kantor pemerintahan. Ada juga seorang ibu yang adalah seorang dokter, guru, polisi, atau profesi-profesi lainnya. Hari Ibu di Indonesia diperingati tiap tanggal 22 Desember dan disebut sebagai Hari Ibu Nasional. Hari Ibu diperingati untuk menghormati dan menghargai ibu yang sudah merawatmu. Mari kita mengucapkan terima kasih untuk ibu. Kami sayang ibu. Jadi, hari ibu itu termasuk hari istimewa dalam keluarga ya? Benar, Saras. Hari ibu menjadi kesempatan kita untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada ibu karena sudah menyayangi dan merawat kita. Setuju, Kak. Karena ibu adalah seseorang yang harus kita hormati dan hargai. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan terima kasih? Banyak, Ras. Tahun lalu, Kak Dida memberikan bunga untuk ibu. Bisa juga kita rayakan dengan memasak untuk ibu. Pokoknya, melakukan sesuatu yang membuat ibu bahagia. Kalau baca puisi, Kak? Itu juga bisa, Ras. Pas dong, Kak. Aku punya puisi tentang ibu loh. Kakak mau dengar nggak? Mau dong. Teman-teman ikut dengarkan juga ya. Ibu adalah sahabatku. Ibu selalu ada untukku. Ibu adalah guruku. Ibu mengajariku banyak hal. Ibu adalah malaikatku. Ibu selalu menyayangiku. Terima kasih, Ibu. Karena Ibu telah menyayangiku. Indah sekali puisinya, Ras. Bagus. Terima kasih, Kak Dida. Nah, sekarang gantian Kak Dida bacakan cerita ya. Teman-teman, yuk ikut menyimak. Hari Istimewa Ibu. Hari ini adalah Hari Ibu. Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember. Ini sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada ibu yang sudah merawat kita dari kecil.
Ara pun ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada ibu. Ara dibantu ayah untuk memberi kejutan kepada ibu. Kejutan apa ya kira-kira yang disiapkan oleh Ara dan ayah? Ara dan ayah bekerja sama untuk membersihkan rumah. Kamar, dapur, ruang makan, teras, dan kebun mereka bersihkan. Terakhir, Ara dan ayah memasak. Mereka memasak makanan kesukaan ibu. Ketika ibu pulang dari rumah tante, makanan telah siap. Mereka pun makan bersama. Ara menutup mata ibu dan mengajak ibu ke meja makan. Tara! Ibu terlihat sangat bahagia. Ara dan ayah pun bahagia melihat senyum ibu. Selamat hari ibu! Ara dan ayah sayang ibu. Ceritanya menarik sekali. Ya kan, teman-teman? Coba, tadi judul ceritanya apa, Hayoras? Judulnya, Hari Istimewa Ibu. Nah, kira-kira judul dengan isi ceritanya sesuai enggak, Ras? Wah, sesuai banget, Kak. Cerita tadi menceritakan bagaimana Ara dan ayah merayakan Hari Istimewa Ibu. Kalau begitu, kita sambil coba lihat gambar berikut ini dan gambarkan maknanya ya. Sedang apakah Ara dan ayah di gambar ini? Nah, di sini Ara dan ayah memutuskan untuk memberi kejutan dengan merapikan seluruh ruangan di rumah. Ara membersihkan meja dan ayah mengepel semua ruangan hingga bersih. Apakah Ara dan ayah berhasil membuat ibu merasa istimewa hari itu? Berhasil, Kak. Ibu bahagia sekali dan tidak menyangka Ara dan ayah memberi hadiah yang begitu luar biasa. Rumah bersih. Makanan kesukaan ibu terhidang di meja makan. Apalagi saat Ara dan ayah mengucapkan terima kasih dan rasa sayangnya pada ibu. Ibu langsung memeluk keduanya penuh kebahagiaan. Nah, cerita tadi bisa jadi contoh hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk ibu loh. Jadi nanti Saras, Kak Dida, dan juga teman-teman tidak bingung lagi harus melakukan apa untuk ibu kita di Hari Ibu Nasional. Kita mau belajar kosakata baru ya, Kak. Sekarang kita akan berlatih membuat kalimat dari keempat kata baru ini. Coba Saras bacakan kata-katanya. Merayakan, kado, selamat, Hari Ibu. Sekarang kita coba kata pertama ya. Merayakan. Hari ini aku merayakan Hari Ibu. Lalu kata kedua, kado. Kado terindah buat ibu adalah ucapan terima kasih dan rasa sayang dari keluarganya. Wah, hebat Saras. Lanjut ke kata ketiga dan keempat, selamat dan Hari Ibu. Kak, boleh aku gabung kedua kata ini jadi satu kalimat? Boleh dong. Pada tanggal 22 Desember nanti, aku akan mengucapkan selamat Hari Ibu pada ibuku dengan lantang. Keren, Saras berhasil membuat kalimat dari semua kosakata baru. Hore! Nah, Ras, hari ini
kita akan belajar konsep perkalian atau penjumlahan berulang dengan menggunakan ubin di rumah kita. Kita perhatikan 4 kotak ubin ini ya. Menurut Saras, keempat ubin ini sama besar enggak? Sama, Kak. Sekarang, kita sama-sama perhatikan penjelasan berikut ya. Ubin berbentuk persegi dengan panjang sisi sebesar 20 cm. Jika ada 4 ubin, maka panjang 4 ubin adalah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 80 cm. Nah, bentuk perkalian dari 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 4 dikali 20 cm. Hasilnya 80 cm. Saras tahu angka 4 itu didapat dari mana? Karena ada penjumlahan 20 cm sebanyak 4 kali, Kak. 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20. Ada 4 kali. Benar, Saras. Karena perkalian disebut juga penjumlahan berulang. Kita contohkan dengan barang lain ya. Di sini ada 5 buah gelas dan 1 wadah kosong. Tiap gelas berisi 200 ml air. Jika satu wadah memerlukan 5 gelas, maka volume wadah ini adalah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 1000 ml. Dan bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 200 ml. Hasilnya 1000 ml. Benar, Saras. Sekarang kita akan coba bentuk perkalian dengan contoh usia ya. Dengarkan baik-baik. Usia kakak 2 kali usia adik. Usia ayah 7 kali usia adik. Usia adik adalah 5 tahun. Berapa jumlah usia ayah, kakak, dan adik? Kita andaikan usia adik dengan batang biru. Satu batang biru nilainya 5 tahun. Oh, berarti usia kakak sama dengan 2 kali batang biru. Benar, dan usia ayah? 7 kali batang biru. Nah, jika dijumlahkan semuanya, ada berapa batang biru, Ras? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 batang biru, Kak. Berarti jumlah usia mereka adalah 10 kali batang biru. Benar enggak, Ras? Wah iya, berarti kan 10 dikali batang biru sama dengan 10 dikali usia adik. Jadi 10 dikali 5 tahun hasilnya 50 tahun. Panjang pintu 2 kali panjang jendela. Panjang jendela adalah 80 cm. Gunakan model batang untuk menyelesaikannya. Berapa panjang pintu, berapa panjang 2 jendela, dan berapa panjang 1 pintu dan 2 jendela? Nah, Saras dan teman-teman, coba kerjakan di papan tulis ini ya. Siap, Kak. Teman-teman, kita andaikan dulu panjang jendela dengan batang biru ya. Tadi dikatakan panjang pintu adalah 2 kali jendela, berarti 2 kali batang biru. 2 dikali 80 cm sama dengan 160 cm. Benar, kalau begitu berapa panjang 2 jendela? Panjang 2 jendela berarti 2 kali batang biru.
Sama seperti tadi, Kak. 2 dikali 80 cm sama dengan 160 cm. Benar sekali. Berarti soal terakhir, berapa panjang 2 jendela dan 1 pintu? Panjang 2 jendela dan 1 pintu sama-sama 160 cm. Jika dijumlahkan, berarti 160 cm ditambah 160 cm. Bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 160 cm. Hasilnya 320 cm. Nah, jika digambarkan, model batangnya seperti ini. Ada 4 batang biru bernilai 80 cm, yang artinya 80 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 80 atau 4 dikali 80 cm. Hasilnya sama dengan 320 cm. Sekarang kita akan gunakan mangkuk, gelas, dan botol sebagai alat peraga. Di sini ada 1 botol, 5 gelas, dan 1 mangkuk. Kita akan hitung volume masing-masing wadah ini dan mencari total jumlahnya. Nah, sambil Kak Dida mengisi air, Saras bacakan soalnya ya. Volume mangkuk adalah 4 kali volume gelas. Volume botol adalah 5 kali volume gelas. Volume gelas adalah 100 ml. Berapa jumlah volume gelas, mangkuk, dan botol? Oke, perhatikan ya, Ras. Volume mangkuk adalah 4 kali volume gelas. 1, 2, 3, 4. Volume gelas adalah 100 ml. Berarti volume mangkuk adalah... Berarti 4 dikali 100 ml sama dengan 400 ml. Tepat sekali. Sekarang volume botol adalah 5 kali volume gelas. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, berapakah volume botol? Berarti 5 dikali 100 ml sama dengan 500 ml. Benar lagi. Nah, karena kita sudah tahu berapa volume masing-masing wadah, kita tinggal jumlahkan volume ketiganya. Betul juga ya. Jadi, volume satu gelas ditambah volume satu botol ditambah volume satu mangkuk. 100 ditambah 500 ditambah 400 sama dengan 1000 ml. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kutita di proyek akhir minggu membuat kartu ucapan. Kalian masih ingat kan apa yang aku informasikan di hari Senin? Betul, di hari Senin kita akan menentukan judul kartu ucapan yang akan dibuat. Kalau aku akan membuat kartu ucapan ulang tahun untuk ayahku. Lalu di hari Selasa, aku sudah kasih tahu bahan-bahan yang harus disiapkan. Hari ini kita akan sama-sama menentukan pesan di dalam kartu ucapan tersebut. Karena aku mau membuat kartu ucapan ulang tahun, berarti kalimatnya begini saja deh. Selamat ulang tahun yang ke-40 ayahku tersayang. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah menjadi ayahku yang luar biasa.
Ingat loh, kalian boleh membuat kartu ucapan apa saja. Pesannya pun boleh memakai puisi atau bisa juga mengambil potongan lirik lagu. Membuat kata-kata sendiri juga boleh. Oh iya, jangan lupa tuliskan tiap langkah-langkah itu di buku jurnal kalian ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Kita bertemu lagi besok. Dadah! Nih Ras, puisi yang tadi kamu bacakan sudah kakak bingkai. Jadi, Saras bisa berikan sebagai kado untuk ibu di Hari Ibu Nasional tanggal 22 Desember nanti. Wah, bagus juga ide Kak Dida. Terima kasih ya, aku jadi sudah punya kado untuk ibu. Sama-sama, Ras. Oh iya, bagaimana pelajaran hari ini? Seru, Kak. Apa yang paling Saras suka dari belajar hari ini? Sebenarnya semuanya, Kak. Tapi aku paling senang saat membaca puisi ibu. Lalu kita sama-sama membaca cerita Hari Ibu Istimewa. Terus menentukan panjang pintu dan jendela, juga volume gelas dan botol menggunakan perkalian. Yeay, hebat Saras. Dan kita jadi sama-sama tahu hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk merayakan Hari Ibu Nasional sebagai hari istimewa para ibu. Tapi besok, kita akan kembali belajar hal-hal yang tak kalah menarik loh. Jadi, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Jangan lupa selalu berolahraga dan berdoa. Istirahat yang cukup, makan sehat, dan selalu semangat berlatih dan belajar. Dadah teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.